Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada kali ini kita akan meneruskan perkongsian kita tentang bacaan huruf Fawatihus Suwar untuk siri yang kedua bagi sekolah rendah. Baiklah, kita lihat untuk contoh yang pertama bagi huruf Fawatihus Suwar. Baik, sama-sama kita perdengarkan. بسم الله الرحمن الرحيم طسم. Baiklah, untuk bacaan ini kita lihat pada huruf ta. Ejaan huruf ta itu ada dua, iaitu ta alif. Jadi kadar bacaannya dua harakat. Apabila kita sebut ta, kadar bacaannya menjadi dua harakat. Baik, untuk huruf sin pula, yang menjadikan huruf sin ini kadar bacaannya sebanyak enam harakat kerana yang pertama adalah adanya tanda mat di atas itu yang menyerupai seperti cacing, kan? Okey, baik. Dan yang keduanya adalah segi ejaannya. Di segi ejaannya, apabila kita mengeja huruf sin, sin, ya, nun, ada tiga huruf. Dan di tengah itu pula ada huruf ya. Bila kita menyebutnya, ia akan panjang. Contoh, sin. Jadi ianya panjang sebanyak enam harakat. Baik, kita lihat pada huruf mim. Ejaannya yang menjadikan huruf mim ini panjang adalah yang pertamanya adalah tanda mat di atasnya itu. Dan yang keduanya adalah ejaannya. Untuk ejaan mim, mim, ya, mim. Mim. Jadi kadar bacaannya menjadi enam harakat. Baiklah, kita lihat pula antara huruf sin dan mim itu, bila kita melihat pada ejaannya, huruf nun di akhir untuk ejaan huruf sin dan mula ejaan pada huruf mim, akan terjadinya hukum tajwid, iaitu bagi hukum idgham apabila nun mati bertemu dengan huruf mim. Untuk hukum idgham ini, kadar bacaannya sebanyak dua harakat. Jadi apabila kita membaca, kita perlu membaca begini. Sin-mim. Jadi sebelum itu kita masuk pada huruf mim, kita perlu dengung dahulu sebanyak dua harakat. Baiklah, kita lihat pula pada contoh yang kedua. Baik, sama-sama kita perdengarkan bacaan. Bismillahirrahmanirrahim. Ainsinqaf. Baik, ini mungkin ianya agak sukar, jadi saya ulang lagi sekali. Ainsinqaf. Baik, di sini ketiga-tiga huruf itu mempunyai kadar bacaan sebanyak enam harakat. Baik, kita lihat pada untuk huruf ain kita boleh membaca sama ada empat atau enam harakat. Baik, yang pertama yang menjadikan ketiga-tiga huruf ini panjang enam harakat atau empat harakat bagi huruf ain kerana yang pertamanya, saya ulang lagi sekali, mempunyai tanda mat di atas. Dan seterusnya kita lihat pada ejaannya. Kita lihat pada ejaan huruf ain, kita eja ain, ya, nun. Jadi ianya agak panjang bila kita membaca ain. Tapi kita perlu berhati-hati kerana pada huruf ain ini, huruf ain itu atasnya itu adalah bertanda fathah. Untuk yang bertanda fathah, kita perlu sebut huruf a dulu, barulah disusuli dengan ain. Jadi cara bacaannya adalah begini. Ain, ain, ain. Jadi begitu. Dan kita lihat pada huruf sin. Huruf sin, ya, nun. Jadi kadar bacaannya adalah sebanyak enam harakat. Dan sama juga untuk huruf khaf. Kita lihat pada ejaannya,
Qaf alif fa qaf. Ha, jadi kadar bacaannya menjadi 6 harakat juga. Ha, yang menjadikan huruf Fathatul Suwar ini panjang, kita perlu ingat yang pertamanya kerana ada tanda mat di atasnya itu. Dan yang keduanya adalah di segi ejaannya. Itu menjadikan kadar bacaan itu 6 harakat. Tapi bagaimana pula yang menjadikan kadar bacaan itu menjadi 2 harakat? Kerana ejaannya juga dan tiada tanda mat di atas bagi huruf. Huruf Fathatul Suwar. Baiklah, kita lihat pada contoh yang ketiga. Contoh ketiga ini agak panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Pada huruf kaf, dari segi ejaannya kaf, alif, fa. Jadi yang saya ulang sebelum ini, yang menjadikan bacaannya itu panjang kerana yang pertama ada tanda mat. Saya ulang lagi sekali, ada tanda mat ataupun menyerupai cacing tu. Dan yang keduanya ejaan kaf, alif, fa, kaf. Dan kita lihat pada huruf ha dan ya, kenapa tidak panjang sebanyak 6 harakat? Kerana yang pertama tiada tanda mat, tiada tanda panjang. Kerana itu dia hanya panjang 2 harakat sahaja. Dan yang keduanya kita lihat pada ejaannya. Ha, alif. Dan sama juga dengan huruf ya. Ya, alif. Ya. Begitu. Sama juga dengan huruf Ain. Yang tadi saya ulang tadi, huruf Ain itu yang pertama dan yang menjadikan huruf Ain itu panjang kerana yang pertama ada tanda mat di atas. Dan yang kedua kita lihat pada ejaannya. Ain, ya, nun, Ain. Begitu. Dan kita lihat pada huruf Sad. Huruf Sad juga panjang sebanyak 6 harakat. Dan ianya juga agak menjadi khol-kholah apabila kita sebut di belakang. Contoh, sod. Kenapa? Sebab apabila kita mengeja huruf sod, sod, alif, dal. Ada huruf dal di situ, maka dal adalah salah satu daripada huruf khol-kholah. Jadi apabila kita membaca, kita akan membaca dengan sod. Begitu. Itu sahaja yang dapat saya terangkan. Ingat, kita perlu ingat dalam huruf Fathatul Suwar ini, yang menjadikan ianya panjang adalah adanya tanda mat di atas huruf. Ianya perlu panjang sebanyak 6 harakat. Dan untuk huruf Ain boleh panjang 4 ataupun 6 harakat. Dan yang keduanya adalah dari segi ejaannya. Ya, di segi ejaannya kita lihat boleh menjadikan ianya panjang ataupun pendek. Dan ianya juga kita perlu ingat juga apabila mengeja huruf Fathatul Suwar ini, contoh yang kita lihat tadi, kita ambil contoh yang ketiga iaitu huruf Ain dan huruf Sad. Kita lihat di segi ejaan A, Ya, Nun dan Sad, Alif, Dal. Nanti tengah-tengah itu di segi ejaan kita lihat Nun mati bertemu dengan huruf Sad. Jadi apabila Nun mati bertemu dengan huruf Sad, ianya akan menjadikan hukum tajwid bagi ikhfa. Dan ikhfa itu kadar dengungnya sebanyak 2 harakat. Jadi apabila kita membaca, kita perlu membaca dengan begini. Ain sad. Lagi sekali saya ulang. Ain sad. Begitu. Apabila kita nak sambung pada huruf sad, maka kita perlu dengung dahulu sebanyak 2 harakat. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Jika ada kesalahan dan pembetulan, mohon rujuk kepada ahli-ahli Quran yang lebih pakar. Baiklah, moga-moga kita semua dapat mempertingkatkan bacaan Al-Quran kita dan memperbanyakkan
bacaan Al-Quran kita pada setiap hari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.